Lagunya lagu galau, oh, ya nangis lah. Jangan lagu galau. Apa? Kalau denger lagu galau, Fajar nangis lagi. Nggak coba, gue mau lihat kuat-kuatan. Harusnya, tapi lu versi yang slow. Dia close up, gue mau lihat dalam berapa second dia kuat bertahan. Kamu hadirkan perasaan itu di saat dia memilih yang lainnya. Ya. Kota bahasnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Padahal kamu udah sayang, dia malah sama yang lain. Kurang apa kamu? Pokoknya naikin dikit. Kamu tuh udah sayang banget. Cintaku lebih darinya. Harusnya yang kau beli. Maaf. Dia. Kali lagi maaf. Maaf kenapa? Maaf kenapa, Jar? Perjuangan saya sudah selesai. Tapi ungkapan hati belum selesai. Oh, tapi ungkapan hati kamu belum selesai. Masih ada rasa. Itu kan mau ngungkapin apa, Jar? Ya? Ungkapin apa? Buat wanita ungkapin yang apa lagi? Coba, enggak apa-apa keluarin. Saya di Gorontalo itu saya pertama jadi laki-laki PSBB. Pertamanya. Oke. Okay. Apa tuh? Apa itu? PSBB itu apa? PSBB perempuan selalu bikin bodoh. Perempuan selalu bikin bodoh. Menurut gue dia nggak ada perempuan juga saya bodoh. Juga, kan wajar dong nama gue dibuatin Fajar. Artinya apa Fajar? Perempuan jaga ajar. Oh. Ngerti nggak? Nggak. Sedih lagi kan, kita gak ngerti sih pada ini. Iya. Jangankan gue Einstein aja gak ngerti. Tapi ada gak seandainya lo Fajar akan membuka hati untuk orang lain? Saya tidak akan buka hati kepada orang lain selagi kayu ting-ting yang pertama. Kita yuk. Kasih kesempatan dong yuk. Kapan cuma lagi lo melihat Bilqis manggil papa? Iya. Gue mau tanya. Mau nanya? Mau nanya ke Ayu katanya boleh, boleh. Gak? Boleh. Maksudnya apa Fajar? Yang deketan dong. Kak Ayu tahu pertambahan gak? Pertambahan? Gak tahu. Masa sih? Oh tahu. Pertambahan gini kan? Iya, satu tambah satu? Dua. Salah. Apa? Tujuh. Kok tujuh? Kan tujuanku untuk mencintaimu. Kan? Daripada lu dikecewain mulu, ini ada seseorang yang ingin mencintai lu dengan tulus. Mohon maaf, Pak. Yuk. Makan kue lotus di tahun baru. Habis putus, cari aja yang baru. Makan ketang buru-buru. Lupakan mantan, cari yang baru. Kata Ayu gini. Tapi, mending gue bener-bener lupa ingatan bener ya. Gue mau apa ya, mau berhenti mengatakan jika hati kamu benar-benar mengucapkan apa kamu mau terima atau tidak. Kalau tidak ya biarin aja Jo. Eh, gak usah pakai nanya, udah pasti tahu jawabannya. Denny, Ruben. Wah, ini lu udah kecewain dia lagi. Ya nangis lagi. Den, Ruben. Mas Doyok pergi ke hutan kayu. Nah, kita keroyok yuk. Keroyok. Tapi
Kayu itu juga suka banget sama orang yang energik, bisa joget. Bisa joget. Bisa enggak? Aku tuh paling suka karena aku orangnya energik. Kasih musik. Ya, yuk. Kasih lo dikit. Jadi kamu jangan nangis lagi, siapa tahu di segmen ini kamu bisa lebih ceria ya. Wajar. Jangan nangis lagi karena masih banyak cewek-cewek yang akan nyakitin kamu. Iya. Yang bisa kamu cintai maksudnya. Masih banyak ya. Siap Fajar? Siap joget. Siap. Oke. Ayo jogetan tiga lo. Mujair. Dia kan. Gue jadi penasaran ketawa lu kayak apa sih? Hah? Lu nangis mulu dari tadi, ketawa lu kayak apa? Coba. Susah dia. Coba ketawa kayak kita nih. Ya udah. Ini Fajar tenang dulu ya. Banyak di situ sama Pak Deni ya. Sama Kak Asu, sama Kak Asu. Habis ini akan ada collab di YouTube-nya Deni Cagur TV. sama di Kiss You ya, Kiss You. Kalau di Kisu lebih kelamaran kayaknya. Aduh, sama sama lu kan juga mau ngambil. Gue baru tadi malam yang horor. Malam gue nggak apa lagi. Sekarang ini kita kedatangan aktor ganteng pendatang baru yang kegantengannya bikin melting. Kamu ini nggak kalah ganteng ya, kamu ya. Oke, kita panggil dia Ho-O kayak si Ho-O gitu. Gak usah nangis lagi. Gak usah nangis. Nanti bentar lagi ada di rumah Deni Cagur. Tau-tau di rumah Kang Deni lagi begini nyemprotin burung. Kita panggil ini dia, Michael James. Keren banget, Michael James. Michael. Hey, lu tadi pas ada dia, lu gak ada manggil Michael. Ada Michael, semua pada ke Michael. Ya, gak ada yang manggil dia, nangis lah. Udah. Kok Ayu Ting Ting hanya gendongin dia sih, saya gak pernah. Tuh, Ayu Ting Ting kok tadi ini nyapri. Kamu mau aku apa? Kamu mau aku gecek, mau? Biar aja. Ya udah, nanti ya. Ya kan kamu di sini bisa pandangin Ayu Ting Ting kan? Iya. Ya, kan? Palingin emang majuan. Michael ini adalah aktor pendatang baru yang gak cuma jago dalam berakting, tapi juga ketampannya bikin melting. Kita punya tayangannya, ini dia. Ini halunya dia naik motor dia tuh. Halunya dia pas dibuka kerang hijau. Oke, tapi gimana sih awalnya kamu bisa tertarik ke dunia acting? Kalau aku sih dari kecil sih pengen jadi aktor. Ada kayak impian hidupnya aku gitu, life passion. Oke. Kamu tuh turunan mana sih?
Dari bokap dia Itali India. Kalau nyokap aku bule. Oh, papa Itali India, mama blasterannya German, Skotlandia sama Belanda. Oh, sama dong. Oh, sama, Bang. Ya, aku pikir. Aku mau ngeliat muka dia, aku kayak sama. Lo bukan sama sama dia kan, aku sama sama dia kan. Ini kalau dapat endorsement skincare nih berat banget ini. Ayo. Kalau ini gua kan pengen lihat deh adegan waktu buka helm tadi. Tapi Fajar yang meragain. Ya, nah gini. Kamu contohin dulu tapi enggak usah dipakai, seolah-olah doang nanti yang pakai dia ya. Set. Apalagi karena lu gondrong. Iya, pas. Pas. Iya, pas. Oh, boleh silakan berdiri. Iya. Boleh dipakai ya? Boleh, sayang. Eh, ngapain? Ya, nangis. Nangis ya. Ayo, lu jangan pegang-pegang yang lain deh, nangis dulu. Nangis dulu. Gua gak peduli, lu ngapain nangis? Ayo, oke. Lu jangan bikin nangis, gua lagi gak bawa makanannya. Kalau mau makan dulu, oke. Coba, ya dari Michael dulu, kamu cobain dulu ya. Nanti dia yang contoh juga ya. Berarti kalau aku pas itu biar kelihatan glamnya gitu, dibuka terus rambutnya gini gitu. Bang, kalau Fajar, 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 sini Fajar. Pakai. Gue yakin lu lebih keren dari dia. Iyalah. Yakin Fajar. Jangan nangis. Pasti nangis aja. Kalau nih kalau digodain mulu gue lepas lagi nih. Ya, oke, coba ya. Kamu pakai. Ya, pake terus gini, lu pas buka kayak keren, keren banget. Musiknya keren dong musiknya. Kamera. Kakak main salah. Buka. Set. Mau bikin apa pada nanya-nanya mulu mau beli enggak? Tapi kalau dari keluarga nih yang terjun ke dunia entertain ada enggak? Dari keluarga atau? Dari keluarga kamu. Bokap sih. Oh, bokap. Iya. Oh, papa udah duluan berakting gitu. Bukan akting tapi dia di industrinya. Oh, di industrinya. Dia di industrinya. Oh. Oke. Okay. Kalau ini keluarga banyak yang terjun ke dunia entertain ya? Iya. Kamu keluarga yang terjun ke jurang berapa? Entertain. Oh, ini papa. Oh, papanya. Oh, ada dia. Yang sebelumnya. Oh, produser film. Oh. Produser dari film Gundala. Ini papa. Iya. Oke. Okay. Hah? Mau nanya nih tapi jangan marah. Enggak. Murahnya dilepas berapa kalau? Ada yang disampaikan enggak tadi? Murahnya berapa, Bang? Dah, apa yang mau disampaikan Kayu Ting Ting? Saya tidak malu jika kelihatan jomblo. Karena jomblo itu seperti bendera merah putih. Maksudnya? Biar tidak ada yang suka tapi banyak yang menghormati. Aku minta maaf. Lepasin. Lo yang megang ya. Udah. Nih gini aja deh nih ya. Nih 2 juta sama kandang nih. Michael, silakan duduk. Michael sebelah sini, Michael. Nah, nih. Ya, dari situ. Sini. Ya. Ya. Aduh.
kasih payah deh, Wen. Nah, papa kamu itu kan produser terkenal. Ada beban gak sih buat kamu untuk ikutan syuting tapi tanpa ada nama besar papa? Iya, beban sih. Beban ya. Karena pasti orang-orang mikir aku di industri ini karena bokap, tapi sebenarnya enggak. Itu sebenarnya pilihannya aku. Awalnya bokap enggak bolehin aku jadi aktor. Malah enggak bolehin. Enggak bolehin. Oke, dan akhirnya kamu waktu pertama kali acting malah bukan di film papa? Aku di PH-nya aku kerja untuk screenplay buat series pertamanya aku, ya. Yang tadi dikasih liatin itu sama screenplay awalnya. Oh itu. Ya, yang sama Naura. Yang sama Naura. Hmm. Naura teman aku juga, Naura. Kenal aku lebih, iya kan, Naura kan? Iya. Kenal nggak? Ya. Kenal nggak sama Naura? Kenal sama Naura? Iya. Kenal. Kenal juga. Dia kenal Naura, Naura nggak kenal dia. Tapi sebelum terjun ke dunia acting, Michael ini ternyata adalah atlet basket loh. Iya. Maksudnya dia udah ganteng, serba bisa, acting bisa, basket juga keren. Lu ngomong gitu dia yang sedih. Dia yang sedih. Lu ngomong gitu. Lap lagi, Den. Tapi katanya nama kamu juga terinspirasi dari nama pemain basket. Michael-nya iya. Oke. Okay. Itu doang sih. Oh, Michael-nya. Iya. Yeah. Michael-nya dari Michael Jordan. Jordan. Michael Jordan ya. Yeah. Tapi sekarang ini kan masih suka tanding basket atau masih suka atau main-main aja? Main-main aja. Main-main aja. Udah gak ada waktu untuk tanding. Karena syuting terus yeah. Ya. Tapi kamu pertama kali syuting kamu tetap juga ikut casting juga? Ikut dong, ikut. Oh, aku pasti ikut casting. Tapi aku justru PH-nya PH apa? Masa casting juga? Justru malah aku kerja pertama kali itu jadi ekstras. Kerja pertama jadi ekstras? Iya. Oh, bagus. Aku jadi ekstras. Ya, aku benar-benar dari. Aku enggak pernah lu jadi ekstras gitu. Aku kan kamu perasaan pernah deh iklan nunggu dari pagi sampai malam tau tuh yang disorot jempol kakinya doang. Bukan jempol kaki, kaki. Jempol kaki. Iya, ada dialog tapi yuk. Apa dialognya? Kebakaran. Kenapa lagi sih, Den? Ya. Den, kenapa lagi sih, Den? Ayu tadi nanya sih, jadi bete. Kenapa dia? Tadi Ayu Tinting nanya. Udah kandangin aja, dah ribet banget. Udah gak apa-apa. Dia cemburu. Gue jambak banget rambutnya. Ya kan? Enggak, maksud gue udah, gue kata ikat aja, ikat, enggak apa-apa dia ikat. Iya kan? Nah, tapi kamu lebih nyaman jadi atlet atau jadi aktor? Aktor sih. Aktor? Aktor. Oke, kalau kamu lebih nyaman jomblo atau lebih nyaman punya pacar? Jomblo. Jomblo? Kenapa? Bukannya enak kalau punya pacar ada yang mencintai kamu? Gak mau. Kenapa? Udah trauma. Trauma? Sampai kapan kamu memilih untuk tidak punya pacar, jomblo? Ya. Terus aku gimana kalau kamu ngomong kayak gitu? Ayu gimana? Ayu udah mulai suka, kamunya malah maunya jomblo. Kamu tuh kenapa sih? Kamu tuh yang kenapa? Kalau Ayu beneran. Yang orang cakap beneran sampai ketawa. Kalau Ayu beneran mau sama kamu, kamu berani ketemu orang tuanya? Pak Rojak. Berani, asal apa ya? Asal apa? Asal kamu cuci muka dulu pagi siang. Ya. Baru sekali gue acara nahan emosi dari tadi. Karena dia itu adalah tipe laki-laki yang menghargai cinta. Iya. Yeah. Sahabatnya ngebela. Tapi Gue lama-lama lu ketawa kita berempat nangis gini. Nih. Pajar mau ngomong, kenapa? Gue dulu waktu belum punya kerja, kan gue di Gorontalo itu kan sering endorse. Gua ada apa teman sebagai kakak yang dia yang telah menemani saya
Dulu saya galau, dia selalu hibur. Saya susah, dia selalu temani. Dia sangat apa ya, spesial bagi saya. Ya. Dimana saya punya susah, dia selalu ada. Terus? Siapa? Cewek atau cowok? Kakak sebagai teman itu Kak Ahmed Gorafu. Wow. Oh cowok. Sana. Aduh, saya sana. Rasa mungkin abis ini dia pengen ngundurin diri. Terus apa? Apa? Tante. Enggak maksudnya. Apa intinya? Dari omongan lu ini apa intinya? Apa intinya? Ya, dia yang telah berusaha untuk apa ya, mau kasih penjelasan di bidang kenyataan sampai saya bisa berdiri di titik ini. Iya, tapi gua sekarang udah kesini bintang tamunya. Kak lu ngapain lagi nih pertanyaan gua? Maksudnya gini ya. Iya, iya. Gue pertama kali di chat sama Kak Oksa. Iya, Oksa. Iya. Pertama. Dia jomblo loh. Pertama gue di DM-in TikTok, terus ke WA, terus dibilang tanggal 6 gue jadi binatang tamu. Bintang tamu. Terus? Terus belum cancel, belum jadi. Dibilang belum ada informasi dari atasan. Sekarang tapi jadi, seneng kan? Ya saya bersyukur, sangat senang banget. Nanti itu juga gue naik pesawat. Wow. Sampai udah mau turun-turun itu gue rasa apa? Ombaknya itu. Ombak. Ombak. Aman, aman. Aman. Gak ada ombak kalau dia kalau kena ombak lu di laut, Leni. Iya, kapal laut dong. Awan, awan. Awan. Kan pesawatnya kan gini toh, Ode. Ode. Pesawatnya Ode. Goyang-goyang. Turbulens apa sih? Oh, turbulens. 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 Terus cara naiknya dan cara membeloknya. Take off landingnya, oke. Okay. Gue kira lagi mau singgah di perempatan gitu. Ternyata langsung menuju ke Jakarta. Gak ada tempat singgah, gak sayang. Gak ada tempat singgah. Itu baru pertama kali kamu naik pesawat? Pertama kali. Pertama kali? Dulunya lihat pesawat. Lu pesawatnya lewat jalur Cipali kali ya? Dulunya apa? Dulunya lihat pesawat, gue selalu panggil. Pesawat, minta duit. Oh gitu. Sama dong. Sekarang kan? Nah lu kemarin di pesawat lu kasih duit gak? Enggak. Sampai suara gue itu parau. Oh parau. Serak, serak, serak. Iya kerah. Iya. Macam apa ya suaranya. Oh begituannya. Serak ya? Iya kerah. Ya, Fajar sekarang kamu iklan dulu coba. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi tetap di Brownies. Makan banana, minum es. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi di Brownies ya. Yeah.